Hari ini kita mau pergi mencoba lihat spot belut ya. Jadi kita hari ini mau mancing belut. Jadi tempatnya tidak jauh di situ. Jadi ini tidak jauh dari pemukiman warga. Katanya belut banyak di sini. Jadi kita akan mencoba memancingnya. Siapa tahu poin. Yuk ikuti petualangan saya kali ini mancing belut. Nah ini tempatnya. Punya airnya sekering, tapi kita coba ya, kita akan coba cari ya. Nah ini kita temukan satu lubang belut. Nah ini dia, sepertinya ini ada airnya. Nah, ini dia. Kita coba cari lagi yang lain. Nah, ini ada juga kita temukan. Ini dua ya. Tadi kita tahu ada airnya. Tidak ada ini. Ini rupanya. Sudah kita pasang. Coba masukkan. Biarkan dulu. Talinya mudah ditarik ya. Nih, talinya mulai ditarik. Sepertinya ini ada belutnya ini. Nah. Kita coba strike-nya dulu. Siapa tahu poin. Wah, nih. Ya nih. Ntar hati-hati. Nah, bisa muncul. Jadi narik belut ini pelan-pelan ya, walaupun tadi kecil kita pelan-pelan. Waduh, dia melawankan kawan. Tenaganya lumayan kuat ini belut. Nah kita lihat. Kita coba lagi. Kalau dia tarik kita jangan lawan. Wah, dia menarik sekali, sangat kuat sekali. Kita coba tarik lagi. Aduh, dia melawan. Jadi kalau dia tarik kita jangan lawan ya. Kalau dia melemah kita tarik pelan-pelan. Nah ini dia. Berhasil landing. Kita dapat satu ekor belut. Poin satu. Lumayan. Nah ini dia. Kita dapat satu belut. Lumayan. Kita coba cari lagi yang lain. Temukan satu lubang belut lagi ya. Kita coba. Kita periksa. Kalau ada airnya, berarti ini lubang belut. Karena lubang belut ini pasti ada airnya ya. Jadi kalau tidak ada airnya, itu bukan lubang belut itu. Lubangnya terlalu kecil. Coba cari yang lain lagi. Nah ini satu lagi kita temukan lubang belut. Wah ini lubangnya lumayan besar ya. Nah ini dia.